Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, nama bapaknya siapa? Saya Bapak Zainal Labidin, sebagai guru pelihara Candi Surawono. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 dari sekolah SMK Ma'arif, mau mencari sedikit tentang sejarah Candi Surawono. Pertanyaan yang pertama ya, Pak. Niki, asal-usul Candi Surawono niku apa? Asal-usul Candi Surawono ini dibuat sekitar abad 16, didirikan untuk pendarmanya Prewoger, dan dia itu masih pamannya Hang Yambruk, namanya Wijaya Rajaga, yang meninggal pada tahun 1386. Siapakah tokoh yang mendasari berdirinya candi ini? Tokoh yang mendasari berdirinya candi ini adalah Raja Hayam Buruk. Apakah ada renovasi dari bangunan ini atau tetap asli dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau untuk renovasi kayaknya nggak ada, cuma dari pemerintah yang memegang kendali ini, dari Dinas BPBD, cuma mengadakan ekspakasi. Kapan candi ini dibangun? Dibangun pembuatannya sekitar abad 14. Apa makna yang terdapat dari relief bangun candi ini? Kalau makna dari relief candi ini, yang di bagian atas itu ada tiga cerita. Pertama Arjuna Wiwaha, kedua Gagan Aging, ketiga Sri Tanjung. Apa fungsi candi ini dibangun pada zaman dahulu? Fungsi pada zaman dahulu adalah fungsinya untuk pendamaan, untuk naruh adu mayat. Kerjaan apa saja yang mendasari berdirinya candi ini? Kalau kerjaan ya. Dasarnya itu pendamaan, naruh mayat untuk menang jasanya Prewoger. Baik, Pak. Segitu aja mungkin wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.